Menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, disambut dengan penuh kegembiraan dan antusias oleh sebagian besar umat muslim di Indonesia, tak terkecuali oleh lembaga pendidikan anak usia dini di wilayah Kecamatan Batu. Bertepatan dengan menyambut Ramadan 1444 Hijriah tahun ini, keluarga besar kelompok kerja guru TK Gugus 5 Kecamatan Batu menggelar pawai ta'aruf, diikuti oleh kurang lebih 350-an siswa-siswi dari 6 lembaga TK di wilayah Kecamatan Batu. Di antaranya TK PGRI 5 Batu, TK Bina Harapan, TK Nurul Iman, TK Kartini, TK Teratai, dan TKIT Rumah Pelangi. Nuansa sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan terpancar dari keceriaan anak-anak yang dengan begitu semangat berkumpul sejak pagi di depan Gedung Kesenian Kota Batu di Jalan Ororombo. Anak-anak dari 6 lembaga TK di wilayah Kecamatan Batu ini berpawai sambil membawa papan bertuliskan berbagai ucapan menyambut bulan suci Ramadan. Saya Buati, Ketua Gugus TK, Ketua Gugus TK, ini melaksanakan kegiatan pawai ta'aruf untuk memperingati bulan Ramadan yang akan diikuti 350 anak dari 6 lembaga. Rute pawai ta'aruf ini kurang lebih menempuh jarak 1 km, diawali dari start di Gedung Kesenian Kota Batu dan finish di depan BNS. Dari Kota Batu, Budi Yulianto ATV melaporkan.